Ya bagi saya kalau keluarga itu sangat penting karena selalu terhibur gitu nah. Tidak ada apa-apanya dari kalau tidak tanpa anak-anak, tanpa keluarga begitu, macam hampa begitu. Dan itu kalau bagi saya, kalau keluarga itu bisa dapat menyenangkan saya. Bagaimana saya seorang janda berusaha sendiri untuk menghidupi anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak, bagaimana cara saya harus berlipatkan seragam, saya harus berusaha. Bagaimana saya harus menyenangkan anak-anak, gitu, jangan sakit hati, gitu. Saya pikirkan anak-anak nanti mereka akan kecewa dengan saya, begitu, ketika saya ditinggalkan orang. Tantangan-tantangan kadang sering gitu langsung kendalanya uang gitu tidak ada gitu, oh saya mau beli ini. Yang pernah yang saya belum bayar, sedih rasanya bagaimana saya itu. Bapak masih waktu dulu yang baru meninggal itu nah rasanya lain sekali gitu, sepi. Sedih, saya pikirnya. Saya kan tidak bisa mencari uang lulus, masih ada suami sakti-sakti gitu, hidupnya sakit. Saya mencari dia, saya langsung hilang. Punya keinginan itu sehingga saya itu berjuang berusaha ini hidup bagaimana saya mencari untuk buat anak-anak saya karena saya pengen anak-anak saya itu sekolah gitu. Itu motivasi saya berjuang bekerja itu karena saya ingin menyekolahkan anak saya untuk menjadi anak yang berguna gitu. Saya mengawali kerja sayur di kebun, saya kerja sayur tanam kol, pitsai, ini seru kalau di pak cegren gitu nah, bayam gitu saya tanam di sana, setelah itu saya jual. Setelah saya berpikir ini terlalu kecil, maka saya mau usaha lebih banyak lagi begitu. Kalau saya pinjam, saya usaha kios besar-besar, mungkin hasil daripada keuntungan daripada itu, sebelum itu saya tambah lagi supaya besar, dan hasil dari itu bisa untuk mencukupi keluarga begitu, dan mensekolahkan anak. Berhubungan dengan opportunity begitu, untuk pinjam. Jadi saya kasih besar sedikit kios begitu, supaya saya usaha. Dengan usaha ini, dengan kios yang saya usaha ini, dampaknya rasanya tidak kebutuhan hari-hari begitu, rasanya tidak kurang gitu, maunya ada gitu. Terus ini dampaknya hati saya itu sudah terhibur begitu, tidak kayak dulu waktu belum ada kios, saya selalu kayak ada beban. Beban terus, beban begitu. Tapi kayak gini nampaknya langsung, biarpun banyak pemikiran saya beban yang terlalu banyak, tapi kayaknya tidak ada. Begitu, itu. Kalau anak-anak saya menjadi anak yang baik, yang berguna bagi keluarga masyarakat, saya seorang ibu bangga sekali punya anak. Gitu. Nah, ya.
walaupun cara apapun, tantangan apapun yang saya alami, tetap saya berusaha karena itu adalah kewajiban saya.